mandi-mandi di hot spring pagi ini. Sudah mulai lapar kok. Mantap. Ini ada kasurnya ya. Oh, tempat duduk-duduk ya. Siap. Win. Tapi harga sama. Oke. Subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jam. Toya Devasa, maskot Bangli. Nah, kita masuk ke dalam. Toya Devasa ini. Pintu satu kedatangan, aktivitas, pintu dua, dan kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah ini teman-teman, kalau kita main banana boat 75.000 per pack, donut boat 95.000 per pack, jet ski 180.000 per pack, flying board 180.000 per pack, kanu 50.000 per pack. Nah ini tiketnya boleh informasi berapa bu tiketnya? Ini tiketnya 100.000 per orang pak. 100.000 per orang. Itu mandiri ya? Untuk anak-anak 60.000. Kalau platinum 250.000 untuk turis ya. Ini untuk turis 250.000. Nih kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ini sudah di dalam Toya Devasa. Seperti ini tempatnya. Jadi teman-teman kalau ke sini bisa main bermacam-macam ya. Ada jeep tour, ada cycling, ada hiking, ada kayaking, yoga, spa, hiker camp, banana boat, donut slider, jet ski, flying board, flying fish. Ini bisa bermacam-macam permainan di sini. Ini tiket counternya. Toya Devasa. Ini kita registrasi dulu di sini. Oh, registrasi dulu. Registrasi dapat apa aja, Dek? Registrasi ini, dapat apa? Ini lokernya. Ini gimana, Pak? Nih. Tentang Toya Devasa nih, cerita dulu nih. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Minang. Bisa bahasa Indonesia aja. Ya, selamat datang di Toya Devasa. Toya Devasa ini adalah resort yang terdiri dari kolam air hangat. Kemudian kita juga punya fasilitas villa dan camping ground. Ya, camping lengkap ya. Ya. Terus kalau apa aja untuk fasilitas lain selain kolam, kami juga punya waterboom, bisa dipakai untuk sliding turun. Kemudian juga kita punya water sport untuk bermain di danau, ada jet ski, ada kano, ada banana boat, ada donut boat, dan juga kita punya fasilitas untuk lake tour, berputar di Danau Batur. Nah, itu keren ini. Tuh, selain itu juga ada kegiatan adventure berupa jeep tour ke Gunung Batur. Pakai mobil jeep. Wah, wow, mantap. 4WD itu. Sampai puncak gunung. Sampai mendekati puncak. Kalau mau naik ke puncak, fasilitasnya trekking. Trekking. Meluncur berjalan dari sini sampai ke puncak. Wow. Tingginya Gunung Batur 1717. Angkanya 17, angka keramat 17. Wow.
Nah, bukannya kalau Toya de Pasa bukannya setiap hari jam setiap berapa? Setiap hari kita buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 malam loketnya. Yeah. Tapi setelah jam 7 kalau masih di dalam masih bisa menikmati sampai maksimal jam 9. Jam 9 malam. Iya. Nah, mengenai tiket masuk minimal. Nah, tiket masuk untuk domestik, untuk tiket entering masuknya saja 100.000 per orang. Yeah. Ya. Kemudian untuk yang tamu asing dan mancanegara itu 300.000 per orang. Per orang. Ya. Nah, kalau memanfaatkan fasilitas di dalam itu? Memanfaatkan fasilitas di dalam, ya, hanya untuk water spot yang harus ada adding cost lagi. Oh. Ada tambahan biaya, karena di sini kita kerjasama dengan pihak lain untuk penyelenggaraan dan ada biaya operasional yang cukup tinggi di sini. Jadi itu berapa tambahan untuk? Tergantung, dia ada bervariasi. Tergantung banana boat itu per orangnya 75.000, kemudian donut boat itu 80.000, kemudian jet ski berapa sekarang? 180. Ya, 180 per orang. Wow. Itulah, jadi seharian ya, nggak ada batas waktu ya? Nggak ada batas waktu di sini. Wow, cukup 100.000 masuk sampai sore di sini silakan. Tapi yang penting pasti makan. Di sini banyak makanan yang bisa dipilih. Okay. Ada makanan khas Kintamani namanya ngojair nyat-nyat Kintamani. Wah, ini kita coba ini nanti. Harus dicoba. Nanti kita siapkan makan siang. Okay. Ya. Jadi teman-teman silakan datang ke Toya de Pasa ya. Ini sudah ada info yang valid nih dari Bapak. Siapa Pak kenal ini? Bambang Irian. Bambang Irian. Wah. Lahirnya di Irian kelihatannya. Lahir di Kota Padang. Oke, Pak Bambang. Suku Caniago. Wow, oke. Biar yakin nomor. Orang awak juga rupanya. Oke. Silakan diisi ya. Ini kita registrasi. Untuk pengambilan tawel dan locker di sini, Pak. Di sini. Diisi dulu. Iya, diisi dulu. Nama, nomor telepon. Ini sudah dapat lokernya nih. 069 kita bisa ke loker dulu. 69 di kiri apa kanan? Di kanan. Ini lokernya seperti ini. 069. Di sebelah situ. Sebelah situ. Oke. Okay. Ditempel aja di. Mau dipakai juga nggak apa-apa. Ini ada areal permainan Toya de Pasa. Toya Harbor diresmikan 31 Desember 2020. Pengemban landasan kedada sang mengkupul. Sandi itu. Situ, oke. Air panasnya situ ya? Semua kolam air panas. Sebelah sana. Oke, makasih. Nah, semua kolam di sini air panas teman-teman ya. Tapi ada tempat yang best view, kita akan ke sana. Wow. Selamat
Mantap. Bagi yang punya waktu bisa liburan di sini, di Nikoya dipasang di daerah Kintamani ya. Kintamani. Danau Batur. Ini air hangat nih. Wow. Sip. Mantap, Koya Rifasa. Ini Danau Batur, atasnya Gunung Batur. Kemudian kita di pinggirnya Danau Batur, air panas, hot spring, Koya de Pasa. Setelah selesai mandi-mandi di hot spring Koya de Pasa ini, kita akan makan siang lagi nih. Sudah mulai lapar perut dan kita akan nikmati beberapa hiburan di sini. Oke, ikuti terus ya. Koya de Pasa. Teman-teman, di komplek Koya de Pasa ini teman-teman juga bisa membeli barang-barang souvenir ya. Ini ada souvenir-souvenir di sini. Ini seperti ini nih. Ada tulisan Bali, ada tulisan apa lagi dek? Tulisannya dek. Ini berapaan dek? Harganya? Gantungan kunci. Kalau untuk magnet sama botol opener yang ini 40.000 pak. 40.000. Kita lagi ada promo beli satu gratis satu. Oh, beli satu? Gratis satu. Oke. Kalau yang kayak gini nih, dia udah dapat 2 magnet itu 35 harganya. 35.000. Untuk gantungan kunci. Sebelah sini yang kayak ini bahannya dari kecan. Iya. Yeah. Ini 45.000, yang kayak ini 30.000. Oke. Okay. Kalau ada tulisan Koya de Pasanya? Kita untuk tulisan Koyanya belum ada. Belum ada ya. Ini tulisan Bali gitu ya. Bali. Oke. Okay. Ini ada juga yang lain nih, ada kacang Bali juga. Kacang Bali berapa nih? 35.000 kacang Bali. Ini ada kaos. Kalau untuk kaosnya baru kita ada yang Koya de Pasa. Ada Koya de Pasa. Ya. Seperti apa contohnya? Ini kaos Koya de Pasa. Oh, keren nih. Koya de Pasa Kintamani Bali. Ini berapa deh harganya? 179. Jadi teman-teman bisa beli kaos, kalau lupa bawa baju. Bisa perlengkapan berenang juga ya. Jadi kalau lupa perlengkapan berenang nih, bisa dibeli di sini juga, persediaan untuk berenang. Oke dek, makasih infonya ya.
Ini kalau ke Toya Depasa bisa nginap nih di tenda-tenda gini. Nah, seperti ini teman-teman. Glamping, tapi di dalam ruangan. Berapa Bu tadi? Yang ini 570 untuk 2 orang ya. Yang 2 orang udah termasuk makan malam. Itu weekend. Weekend. Kalau weekday? Kalau weekday 490. 490 2 orang. Iya. Oke. Okay. Nanti ya, ya. Sama staffnya ya. Oke. Okay. Ya. Nah, ini ada juga yang eksekutif. Iya. Toya Depasa Hiker Camp. Eksekutif tent. Wow. Ini eksekutifnya. Kita lihat di dalam. Wow, lebih mantap ini. Ya, karena menghadap langsung ke danau. Menghadap danau langsung ya. Ini sudah sama makannya ya? Oke. Wah, mantap. Ini ada kasurnya ya. Oh, seperti ini. Double bed. Ini fasilitasnya kasur. Sama tempat ngobrol-ngobrol. Oh, tempat duduk-duduk ya. Iya. Duduk-duduk. Tapi kalau lebih dari 2 boleh juga. Ada sih di sebelah yang double single. Oke. Makan 2 kali? Ya, malamnya dinner, paginya breakfast. Siang? Siangnya kalau enggak mau makan bayar. Siang. Cuma 2 kali aja breakfast sama dinner ya. Lunchnya sendiri silakan bayar sendiri. Ya, ini dia. Ini yang muat berapa? 3. Oh, twin. Tapi harga sama. Jadi tempat tidurnya 2 ya. Iya. Kalau tadi 1. Tapi agak besaran inilah. Oke. Oke. Cuma tempat tidurnya, ini iya. Double, ini single. Ini bisa 3 orang dong. Iya. Tapi harganya segitu juga. Oh, kalau 3. Belum saya tanya. Oke, ya. Maaf ya, Pak ya. Yuk.